Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bila di malam hari ini yang so pasti udah pada kita tunggu kebersamaan kemesraan mereka berdua. Ya, sedari kemarin memang multivitamin begitu banyaknya, yakni kemesraan Lesti dan Bilar yang tak terbantahkan. Dan di hari ini kehidupan manja lagi terungkap, yakni saat Rizky Billar mulai bergegas mau berhari mingguan dengan kekasihnya. Dengan mengunggah dia di GS bersama keponakannya, ngambek mereka katanya, masa kami ponakan om juga enggak pernah di story-in. Wow, 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 cantik dan ganteng ponakan Rizky Billar. Dan yang satu inilah yang menjadi biang keladi di malam hari ini. Cidukan manja saat Lesti sudah bersiap berada di mobil Rizky Billar. Wah, bagaimanakah ceritanya? Kolong kalian semua pada fokus pada mobil Rizky Billar yang ternyata di dalamnya sudah ada si Dedek Lesti menunggu Rizky Billar bersuafoto bersama kedua putra-putri Nova Pratiwi. Sungguh bikin kita seneng dan demen kemesraan Lesti dan Billar di malam hari ini. Apalagi cidukan manja saat mereka berdua akan pergi bersama. Pergi kemanakah? Tentunya mereka akan melewatkan malam hari ini, malam minggu ini, setelah mereka ya bersama-sama menyempatkan diri di hari minggu ini untuk berduaan bermesraan menjelang hari bahagia. Tentu hari ini, hari minggu ini adalah hari yang sungguh bikin kita semua baper menunggu kebersamaan kemesraan mereka berdua sedari tadi. Ternyata cidukan manja ini sudah kita tunggu dan ternyata kemesraan Lesti memang tak membosankan, membuat kita semua pada baper di hari minggu ini guys. Ya, seru banget kan melihat cidukan manja mereka berdua yang begitu membahagiakan kita bersama. Tentu itu adalah bagian dari momen-momen mereka menuju halal yang so pasti bikin kita tambah seneng demen oleh kemesraan mereka berdua. Makanya bagi kalian yang selalu ingin kabar terbaru terbaper Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Ini caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti dan so pasti bikin kita semua demen dan baper. Apalagi cidukan manja saat mereka akan jelong-jelong di hari Minggu sebagaimana bahwa mereka rehat di waktu ini, karena inilah waktu yang di sediakan oleh keduanya untuk bersama-sama merefreshingkan keadaan waktu mereka dan juga pikiran mereka untuk bersama-sama melepas kerinduan yang lagi bucin di malam hari ini. Tentu kami sudah punya kabar terbaru untuk kalian, sedang dimanakah mereka berdua. Tetapi jangan lupa lagi kami ingatkan untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Lesti saat ini berada di mana. Dan tentunya kabar menjelang mereka segera menghalalkan hubungannya tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terbaper dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.